Selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras untuk malam yang kedua kejohanan berprestij Piala yang tertua di Malaysia, Piala Malaysia. Simbolik penyerahan bola oleh Pos Malaysia Muhammad Farizal Zakaria dari Pejabat Pengurusan Negeri KL yang sudah pun berkhidmat selama 20 tahun diberikan penghormatan untuk membawa bola perlawanan untuk aksi KL Rovers dan juga Terengganu. Sebelum ini bersama dengan UiTM, Sonny Nodi ambil bola yang baik dan tepisan berkualiti dari Amir Ali Kwan. Ujian pertama untuk penjaga gol Kuala Lumpur Rovers ini. Sonny Norde tidak segan silu untuk mencuba dari luar. Dan Amirul Ikhwan diperlukan untuk menyelamatkan keadaan. Satu lagi chip. Ivan Mahmud ambilan baik. Ivan Mahmud! Dah melepasi Amir Saiden. Namun cubaan untuk meletakkan bola di penjuru gawang dapat untuk dinafikan Amirul Ikhwan. Sonny Norde memotong ke dalam, hantaran terus ke tengah untuk Ivan Mahmud. Dan Terengganu membuka tirai jaringan mereka. Setelah berkali-kali mencuba, Ivan Mahmud mendapatkan ruang dan meletakkan skuad Sang Penyu di harapan. Jaringan yang ke-9 secara keseluruhan untuk Ivan Mahmud. Gerakan menarik dari Sonny Norde memotong ke dalam, hantaran saja dilakukan. Dan setelah satu sentuhan yang sedikit mengapungkan bola, satu placement bijak dari Ivan Mahmud. Terambai untuk Tutasinov. Cantik bola ini untuk Narakim Hassan. Luang terbaik untuk menggandakan kelebihan. Namun tersasar pula percubaan dari Narakim Hassan setelah dilepaskan baik oleh Nurilo Tutasinov. Kali sebelah kiri. Tapi sekali lagi dipintas baik. Sonny Norde. Lorongan cantik untuk Ivan Mahmud. Amirul Ikhwan sekali lagi datang. Narakim Hassan dikeluarkan di hadapan garisan. Dan Sonny Norde mereka memberikan segala-galanya untuk bertahan. Dan oleh sebab itulah Terengganu masih lagi menantikan jaringan kedua mereka. Adakah Zafri sekali lagi kita menyaksikan ini dan kemudiannya ya Firdaus Fauzi, kapten untuk KL Rovers yang menyelamatkan pintu gol dari Di Bolosi apabila pintu gol sudah pun terbuka apabila datang percubaan Narakim Hassan. Sonny Norde, Ivan Mahmud, oh cantik sentuhan pertamanya. Satu lawan satu. Dan Ivan Mahmud dengan sentuhan terakhir yang merupakan sentuhan kandang pada kelebihan. Gerakan balas yang penuh dengan kepantasan. Dan Terengganu mengambil kesempatan tersebut daripada kesilapan hantaran dan juga ambilan hantaran tersebut. Sentuhan pertama cukup baik. Satu lawan satu dengan Amirul Ikhwan. Dan Ivan Mahmud. 10 untuknya sepanjang 2023 bersama dengan Terengganu. Dengan Sri Pahang di Paroi. Ivan Mahmud. Mengubah permainan ini baik ke sebelah kiri untuk Sonny Norde dan Engku Syakir.
langsung. Dan Terengganu semakin selesa di Ceras. Segalanya bermula daripada hantaran dari sebelah kanan ke kiri yang memerangkap keseluruhan pertahanan. Perhatikan Sonny Norde yang terlepas di sebelah kiri. Hantaran mudah untuk Engku Syakir. Dan sememangnya musim ini Engku Syakir berada di prestasi terbaiknya. Itu jaringan ketiga untuk Engku Syakir dalam musim ini. Rampasan baik Sonny Norde. Hantaran dari Syami untuk Ivan Mahmud. Mendapatkan kaki kirinya. Dan akhirnya hat-trick buat Ivan Mahmud. Hat-trick pertama Piala Malaysia. Hat-trick pertama untuk seorang penyerang yang sememangnya lapar dan dahagakan jaringan. Dan Terengganu kini ada 4 ke atas Kuala Lumpur Rovers. 3 daripadanya daripada Ivan Mahmud. Kali ini satu placement yang cukup cantik dari luar kawasan penalti. Taran terus ingin mendapatkan Syami Zamri, hampir saja dapat melepasi Amirul Ashraf. Kesilapan Ivan Mahmud mengenai tiang dan Syami Zamri cuba untuk mendapatkannya, tetapi tetap juga tidak berlaku. Oh, hampir saja kesilapan tersebut dapat untuk diambil apabila bola itu jatuh terus ke arah Ivan Mahmud, tetapi percubaannya itu mengenai tiang dan Syami Zamri tidak dapat untuk mengambil bola muntah. Oh, Amirul Ikhwan dalam perlawanan yang mana beliau beraksi baik walaupun dibolosi 4. Permulaan kempen Piala Malaysia yang cukup baik untuk skuad Sang Penyu apabila mereka menyaksikan penyerang utama mereka Ivan Mahmud mencetak hat-trick yang pertamanya di Malaysia. Tetapi setakat ini tamat 90 minit di Ceras. Kuala Lumpur Rovers 0, Terengganu 4.